Siapa nih orang tua yang masih kesal dengan sistem zonasi kemarin? Gak sedikit kan yang pada ngeluh saat akan mendaftarkan buah hatinya ke sekolah, tapi terbentur banyak kendala. Bahkan ada juga orang tua rela bersusah payah ngukur jarak dari rumahnya ke sekolah. Tahu dong aturan zonasi yang ditentukan dengan jarak antara rumah ke sekolah? Ada juga dari domisili yang harus menyesuaikan nama orang tua atau wali di kartu keluarga. Gara-gara aturan ini nih, banyak siswa yang nggak bisa masuk ke sekolah sesuai keinginannya. Tapi tenang, itu tahun lalu. Keluhan ini dengar-dengar sudah masuk sampai ke telinga wapres kita loh, Mas Gibran. Jadi zonasi sekali lagi ini program yang baik, tapi mungkin belum bisa diterapkan di semua wilayah. Tapi waktu itu saya sebagai wali kota, ya tentunya kita harus comply dengan program yang di pusat. Kita ikuti program ini, tapi sekali lagi Bapak Ibu, tiap tahun permasalahannya sama. Komplain yang diarahkan ke saya sama terus. Tiap tahun berulang. Dan akhirnya saya bersurat, ya tapi tidak ditanggapi. Semoga dengan adanya perintah langsung dari Pak Wapres ini, sistem penerimaan siswa baru nanti bisa lebih baik ya. Dari Jakarta, Olivia Ferrari, Riki Rusdiana, RTV.